Yang apa itu biasanya identik sama pantun. Jadi cakepnya kita agak lembab dikit pakai cakep. Bisa? Coba kita sekalian belajar tahsin ya. Yang muslim cakep. Oke, kita coba ya. Bubur sumsum nemplong ke dahi jatuh ke batu. Kurang, kofnya kurang. Oke, coba kontin dulu, cakep. Cakep. Bubur sumsum nemplong ke dahi jatuh ke batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini rata-rata dari mana? Daerah mana asalnya? Ada yang di luar Jawa enggak? Dari mana? Lampung. Ada yang lebih jauh? Selain Lampung, Lampung itu masuknya berarti Sumatera ya? Ada yang dari luar Jawa selain Lampung? Saya campuran. Campuran, oke, nggak apa-apa campurnya ramai nih. Saya Jawa, maksudnya Jawa, saya Sumatera Barat. Oke, Sumatera Barat. Kamu tahu Sumatera Baratnya di mana? Mana? Padang. Padang. Oke, sip. Yang lain? Ada yang dari luar Jawa? Oke, kita keluar lebih kerucutkan lagi. Ada yang dari Jawa Timur nggak? Oke. Ada yang dari Jawa Tengah? Kita mau tanya. Oke, sebelumnya kenalan dulu ya. Kita belum kenal ya. Kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oke. Kalau tak kenal maka tak sayang. Rasulullah kenal kita enggak? Kenal. Tapi sayang sama kita. Ya. Oke, makanya kalau enggak kenal maka kita kenalan dulu. Kenalan dulu ya. Perkenalkan nama Kayosa, Kayosa. Siapa? Kayosa. Oke. Jadi Kayosa hari ini akan membersamai teman-teman sama Kari Kaituan. Ya, sama Kari Tua nanti akan membersamai teman-teman. Jadi hari ini semuanya sehat? Sehat. Oke. Kita punya ciri khas kalau misalkan ditanya kabar, teman-teman jawabnya gini, alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Oke, bentar. Teman-teman di sini ada yang Indonesia? Apa Indonesia kan? Ada enggak yang Islam? Oke, sip. Kita berarti jangan pakai itu ya. Karena kita generalkan untuk menghormati saudara kita yang lain. Oke, kalau ditanya kabarnya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, spektakuler, yes yes, mantap. Mantapnya ngebas, bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Kita coba bisa? Gimana? Luar biasa, spektakuler, yes yes, mantap. Mantapnya gak usah terlalu berlebihan ya, takutnya nanti buruk gitu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Coba cek ya laki-laki dan perempuan kira-kira lebih semangat mana. Kita coba ya yang laki-laki dulu. Siap? Siap. Teman-teman pokoknya biasanya nggak usah horor dong, yang senyum gitu ya, senyum semangat. Udah pada sarapan semua? Ya. Kalau ada yang belum sarapan kayak usah beliin sarapan ya, nanti duitnya kumpulin aja itu kayak usah belikan kan, belikan bukan traktir ya. Oke, cek. Oke, yang laki-laki dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, spektakuler, yes yes, mantap. Oke, sip. Yang perempuan siap? Siap. Oke. Yang perempuan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, spektakuler, yes yes, mantap. Oke, agak sedikit mantap gitu ya. Gak apa-apa yang namanya perempuan sama laki-laki beda pita suaranya. Oke, sekarang Kayosa minta semuanya. Silakan kalau Kayosa bilang atas, teman-teman semua angkat tangannya ke atas. Tapi sebelumnya Kayosa mau pastikan dulu nih, teman-teman semua udah pada mandi ya? Udah. Ya, sih, khawatir pas angkat tangan hilang yang samping kitanya pingsan. Oke, siap ya? Atas. Oke. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Atas. Fokus. Atas. Bawah, atas, bawah, bawah, atas, bawah, atas. Oke, sekarang boleh teman-teman goyangin kepala, kepalanya, tangannya. Kalau goyangin kepala nanti kayak orang India, kayak gini ya. Lebih cepat. Sekarang pegang dagu. Boleh teman-teman kiri kanannya lihat benar gak temannya megang dagu. Oke, benar ya, ada yang pernah kamu kayak gini? Oke, angkat lagi tangannya. Putar. Lebih cepat. Pegang kuping.
Oke, semua yang konsentrasi tepuk tangan dulu dong untuk kita. Teman-teman, kita kalau misalkan tepuk tangan, ada tepuk tangannya sendiri ya. Khusus untuk hari ini sampai besok, kalau misalkan kita tepuk tangan bilangnya kayak gini. Wow, keren. Wow, sambil kepalanya kayak gini ya. Ada ya. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Tapi mohon maaf teman-teman, pas kepalanya ke depan gak usah terlalu bersemangat ya. Khawatir lepas ya. Jadi hati-hati, lehernya dikondisikan. Oke? Okay? Oke, coba kita cek ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Oke. Baik, teman-teman, Kayasa mau bermain namanya ada permainan sangkuri yang berkata. Ada yang sudah pernah bermain ini? Oke, permainan sangkuri yang berkata ini simpel. Teman-teman hanya cukup mengikuti semua instruksi selama instruksi itu ada sangkuri yang berkata. Sampai sini paham? Jadi kalau misalkan Kayasa bilang, angkat tangan ke atas, jangan. Karena nggak ada sangkuri yang berkata. Sampai sini paham? Oke. Coba yang barisan paling depan maju satu esotan ke depan. Satu esotan set, nah itu. Oke, sip. Gak usah terlalu maju. Ya, khawatir nanti gantengnya kelewatan. Ini kalau sama cowok gimana gitu ya. Oke, baik teman-teman perhatikan. Ketika nanti Kayasa tepuk 3 kali mic-nya kayak gini, itu artinya permainan sudah dimulai. Apapun yang Kayasa katakan selama tidak menggunakan sangkur yang berkata, jangan bergerak. Sampai sini paham? Oke. Permainan sangkur yang berkata dimulai. Oke. Baik, untuk orang depan mundur dulu boleh enggak ke belakang? Satu esokan aja. Ya, yang bergerak gagal gugur berarti. Oke. Sip, berapa orang yang sudah gagal? Dua. Oke. Sip, ini udah dimulai ya, tadi udah ketok ya. Udah ada dua orang yang gagal. Tadi ada yang kayaknya ragu-ragu gitu, tapi masih tetap konsen. Sangkur yang berkata, angkat tangan kanan ke atas. Sangkur yang berkata, turunkan tangan kanan ke bawah. Sangkur yang berkata, tengok ke kiri. Tengok ke kanan. Fokus, fokus. Oke. Teman-teman ini mulai serius ya. Mulai serius ya. Jadi siapapun yang bergerak berarti dia gugur. Di sini semua anak-anaknya jujur enggak? Jujur. Cocok. Permainan ini akan berhasil kalau teman-teman jujur. Jadi kalau misalkan ada yang gugur, silakan teman-teman berarti sudah berhenti bermain. Ya. Oke. Lanjut. Sangkur yang berkata, angkat tangan kiri ke atas. Sangkur yang berkata, turunkan tangan kiri ke bawah. Sangkur yang berkata, tepuk pundak kanan temannya. Satu kali. Oke. Lepaskan tangan kanannya. Oke. Sekarang turunkan tangan kanannya. Sangkur yang berkata, turunkan tangan kanannya. Sangkur yang berkata, tengok ke atas. Sangkur yang berkata, tengok ke bawah. Tengok ke depan. Sangkur yang berkata, tengok ke depan. Sangkur yang berkata, sekarang ujang ada yang geser ke kanan. Dibilang kepala gak usah ikut. Kepala gak usah ikut kepala, gimana aja. Susah banget kayaknya seperti ini. Balik lagi ke tengah. Sekarang kasih angin sepoi-sepoi. BTW tangannya udah pada cuci tangan ya. Khawatir ada yang tadi pagi pas bayar pajak lupa cuci tangan. Semangat, jangan ya. Kasih angin sepoi-sepoi ke teman-teman. Pastikan teman kita di depan sudah merasa sejuk. Sekarang bilang minta maaf ke temennya lagi. Maaf ya. Silakan kasih ujian kritik-kritik. Pijitan ini dipercaya bisa bikin orang buta mendadak bisa mendengar. Kemudian dipercaya bisa membuat orang yang tuli mendadak bisa berlari. Silakan sekarang kasih tarik
aja. Bukan di Jambar, bukan di Jambar kawan. Teman-teman yang perempuan yang pakai kerudung jangan ditarik kerudungnya. Oke. Sudah? Oke. Sekarang balik badan lagi. Sudah puas dengan pembalasannya? Semangat kompak serentak yang ikut kegiatan hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Sekali itu jawabnya ini yang biasa. Mohon izin, di sini ada 8 kosong. Kakak minta silakan berikan jalur kamu untuk lewat, jadi 4 kanan 4 kiri. Biar kamu bisa interaksi sama teman-teman yang di belakang. Dan kita akan fokuskan kelompok kanan dan kelompok kiri. Oke, enggak usah terlalu rapat, teman-teman. Dicari yang nyaman asalkan kakak ada jalan buat ke belakang dan ke depan. Oke, sini nyaman enggak atau terlalu sempit? Nyaman? Oke, enggak terlalu sempit. Kalau mau sempit boleh agak geser lagi, aman ya? Oke, aman. Silakan jawab dengan semangat sesuai dengan apa yang disampaikan sama Kak Yosa ya. Gimana? Jawabannya? Kalau ditanya apa? Luar biasa. Ada gerakannya nggak tadi? Gimana gerakannya? Oh, belum ada gerakannya tadi? Ada tuh, ada gerakannya. Nah, luar biasa. Agak kenceng. Mantap gitu. Tangannya, jempolnya dari bawah ke atas. Mantap gitu ya. Bisa? Bisa ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kaya boleh. Yes, yes, monto. Kita akan kompetisikan kira-kira lebih semangat tim kanan atau tim kiri? Kiri. Bicara, buktikan dengan nyata ya. Ya, kita coba. Kalau memang tim kiri yang semangat, maka tunjukkan dengan suara dan gerakan yang semangat juga. Cek. Ini bagus nih, tapi agak empat-empatan suara ini. Cek. Dan ini lebih besar. Teman-teman jujur, silakan.
Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Yang benar gini, yang salah gini. Yang benar gini, salah. Kan tadi kayak saya bilang kalau kayak gini bentuk penolakan, jadi salah ya. Oke, yang salah silakan duduk. Ya, serahkan sisanya sama teman kalian, percayakan. Enggak ada kan teman yang satunya udah gugur semua? Oh, ini tinggal dua nih kelompok Denpasar. Oke, kamu harapan bangsa ya. Oke, semuanya perhatikan pertanyaan selanjutnya. Jujur ya, kalau kayak gini jangan berubah. Pertanyaan berikutnya. Apakah benar Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi? Benar atau salah? Oke, jawabannya benar. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Ambon berada di provinsi Jawa. Benar atau salah? Pakai ini aja. Gak usah suara. Oke, jawabannya salah. Oke, kita masih berlanjut. Kita naikin sedikit levelnya ya. Fokus. Perhatikan. Fokus ya. Albert Einstein meninggal pada usia 60 tahun. Benar atau salah? Ayo. Oke, dikunci ya jawabannya ya. Iya. Oke, jawabannya adalah salah. Yang menganggap silakan turun. Silakan yang menganggap turun. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Fokus. Yang masih terisik silakan lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Perhatikan. Insinyur Soekarno pada saat diculik sebelum hari kemerdekaan, dia dibawa ke Rengas Dengklok. Benar atau salah? Gak usah bersuara, pakai gerakan aja. Oke, jawabannya benar. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Saat ini Indonesia sudah berusia 70 tahun. Benar atau salah? Gak usah neak-neok. Oke, salah jawabannya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Lebih fokus ya. Gold atau emas di dalam periodic table, tahu tabel periodik? Oke, dalam tabel periodik gold atau emas disimbolkan dengan huruf apa? Huruf EG. EG ya, EG. Benar atau salah? Nah, silakan jawab. Kalian tahu tabel periodik. Silakan jawab 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya salah. Yang benar adalah AU. Silakan yang angkat tangan, yang lepas tangan kayak gini berarti bertahan. Oke, sisa berapa orang? Oke. Baik. Udah turun. Oke. Turun. Oke, turun. Baik. Tepuk satu. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini sisa berapa kelompok lagi berarti yang masih berdiri orang-orangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti kita cari 3 kelompok lagi ya yang gugur semuanya. Bismillah, ini belum tentu yang banyak lolos ya. Pertanyaan selanjutnya. Sungai Amazon adalah sungai terpanjang di dunia. Benar atau salah? Silakan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya salah ya. Karena jawabannya adalah Sungai Nil ya, yang terpanjang. Oke, sisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk satu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Fokus ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Di Sumatera, ya, kota yang paling ujung provinsinya atau Indonesianya adalah Merauke. Benar atau salah? Jangan tengok-tengok, yakin sama jawaban sendiri.
Oke. Yakin sama jawaban sendiri? Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Ya. Oke, hampir. Kak Yosa akan hitung ya, 3 detik. Kalau 3 detik teman-teman, perhatikan, kalau 3 detik teman-teman gak mengangkat tangan, berarti itu langsung gugur ya. Jadi gak boleh berubah setelah 3 detik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perhatikan. Pertanyaan selanjutnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan yang pada saat itu disebutkan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Benar atau salah? 3, 2, 1. Dikunci. Oke. Baik, yang lengkap lepas tangan kayak gini berarti salah. Jawabannya benar ya. Karena 1928 itu adalah Sumpah Pemuda. Oke, sisa berapa kelompok? Oke, ini tinggal satu harapan ya. Oke, tinggal satu harapan. Perhatikan. Tepuk satu. Oke. Berarti kalau kelompok Makassar ya salah, berarti udah kita selesai. Berarti kelompok yang tiga ini. Pertanyaan selanjutnya. Perhatikan. Bapak proklamator kita adalah Muhammad Hatta. Benar atau salah? 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah salah. Ya. Karena yang benar Insinyur Soekarno. Oke, semuanya yang masih tersisa silakan. Oke, perhatikan. Jingga itu adalah sebutan lain dari warna oranye. Benar atau salah? 3, 2, 1. Oke, coba. Oke, jawabannya adalah benar. Oke, yang lepas tangan silakan turun. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Perhatikan. Presiden keempat Indonesia adalah B.J. Habibie. Betul atau salah? Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah betul. Oke. Berat, coba. Oke. Tersisa kelompok berapa? Oh, kelompok ini ya. Cuma ini yang tersisa. Iya, ini doang. Baik, berarti pemenangnya kelompok dari Medan. Tepuk tangan. Wow, keren. Wow, keren, asik. Wow, keren, asik. Oke. Baik, kepada kelompok dari Medan, silakan perwakilan mengambil hadiah door prize 1000 poin. Silakan dijaga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Kalau orang tanya masih semangat, jawabnya dengan ditambah kata lebih semangat. Sampai jumpanya. Lebih semangat. Oke, masih semangat? Masih semangat. Silahkan yang capek ya, habis makan ya. Harusnya habis makan? Ngantuk. Oke, baik. Masih semangat? Lebih semangat. Masih fokus? Lebih fokus. Masih ngantuk? Lebih ngantuk, karena udah siang ya. Oke, makan apa tadi? Siapa yang dapat ayamnya paha sebelah kanan? Enggak semua. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi materi selanjutnya, sudah tahu belum materi berat apa pada siang hari ini? Udah ketahuan, ternyata udah di skill judulnya. Ya teman-teman akan belajar tentang bagaimana seorang pemimpin itu pasti akan membuat program, membuat rancangan, itu perlu dibuat namanya proposal. Setelah dibuat, perlu juga untuk memberikan pertanggungjawaban atas apa yang telah dibuat. Makanya adalah lembar LPJ, lembar pertanggungjawaban. Nah nanti akan kita bahas lebih tuntas, lebih ringkas, lebih berkualitas dengan Kak Yosa. Namun sebelum itu,
Tenang, belum masuk materinya, sampai dulu dilepas semuanya alat tulisnya. Sekarang silakan teman-teman, putra dengan putra, putri dengan putri, berpasangan berdua-berdua, saling berhadapan. Oke, karena yang bertiga berarti boleh maksimal bertiga. Maksimal bertiga. Hitungan 10 detik sudah dengan pasangan masing-masing. Maksimal boleh bertiga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Tepuk satu, satu, dua, tiga. Kalau bisa memungkinkan untuk dua, lebih baik dua. Tapi kalau emang nggak ada teman lagi, it's okay, boleh tiga. Sudah semuanya? Ada yang masih sendirian? Nggak ada? Nggak ada? Oke, sekarang silakan saling berjabat tangan dengan teman pasangan yang bertiga. Okay. Tanyakan kabarnya hari ini. Bagaimana gimana kabarnya hari ini? Ya semuanya saya bertiga, gantian kamu cium aja. Ya sudah. Oke sekarang silakan angkat tangan kanannya. Kalau ada bau gak enak berarti ya. Kalau yang berdua silakan pegang benda-benda di depannya. Kalau yang bertiga berarti ke samping, samping sebelah kanan. Nanti kamu ke sini. Jadi membentuk seperti gitaran. Oke sudah? Sudah? Oke, tepuk-tepuk pundak temannya. Ikuti kata-kata Kridon. Hai 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 hai. Selamatku. Siang ini. Tolong ya. Konsentrasi. Tetap fokus. Jangan ngantuk. Enggak boleh. Ngantuk. Harus fokus. Agak kecil dikit. Bangun. Konsentrasi. Harus fokus. Enggak boleh ngantuk. Tolong ya. Simak dengan baik. Ingat yang baik. Buang yang buruk. Tolong ya. Semangat. Sekarang angkat tangan kanan ya. Dibuka menghadap ke atas. Kiri ke depan seperti minta-minta. Sekarang angkat tangan kirinya dan tunjuk. Letakkan di atas lapak tangan temannya. Yang bertiga berarti jadi sudah? Singkat saja. Kita akan bermain, nama aktivitasnya adalah tangkap apel. Setiap ada kata apel, tangkap dan tunjuknya. Tapi bertiga sudah. Kita coba hitungan bertiga sebelum dengar kata-kata suara orang lain, suara saya. Satu, dua, tiga, tenang. Hitungan bertiga kita mulai. Satu, dua. Berdua. Ingat, penunjuknya harus menyentuh tapak tangannya. Tidak boleh gampang. Harus menyentuh. Siap, satu. Dua. Fokus. Satu. Dua. Tiga. Tunggu apa dulu. Satu. Dua. Tiga. Satu, dua, tiga, apel. Siapa yang berhasil angkat tangan? Baru percobaan pertama, percobaan kedua. Siap-siap tangannya. Fokus. Siapkan tangannya kuat untuk berlebut dari tunjuknya.
Oke, 1, 2, 3. Pada suatu hari hiduplah seorang anak yang bernama April. April. Hiduplah seorang anak yang bernama April. Ia adalah seorang mahasiswa IPB, Institut Pertanian Bogor, dengan jurusan Ilmu Pertanian. Karena ia sudah masuk semester akhir, ia mendapatkan tugas untuk KKN salah satu kota di daerah Jawa Timur. Kota ini adalah Kota Malang. Nah, Kota Malang, sama-sama kita tahu bahwa Kota Malang adalah kota agrowisata. Akhirnya ia pergi ke Kota Malang ke rumah neneknya, karena neneknya punya lahan yang sangat luas, ada pohon wortel, sawi, kangkung, jeruk, nanas, anggur. Dan ada salah satu buah ini memang kesukaannya April, ya. Sangat suka buah ini. Kadang-kadang ada yang bulat gitu ya. Nah, ada bijinya dalamnya. Kulitnya ada yang hijau ya. Nah, tahu kan ini adalah buah alpukat. Singkat cerita, April itu minta izin kepada neneknya untuk mengolah tanah di sana, namun sebagai bekal ia mengambil jus di kulkasnya. Dia mengambil jus di kulkas, itu adalah jus kesukaan dia, itu adalah jus jeruk. Jeruk yang sangat enak. Ya, akhirnya berjalan. Dia berjalan dengan membawa jus jeruk tanpa hujan, tanpa angin, tanpa badai. Tiba-tiba ia pun merasakan kaget karena ia tertimpa apes. Ia terkejut ada lambung kolon yang hampir menimpa ia. Namun akhirnya jus jeruk yang tertumpah, ia merasa sedih dan kembali pulang ke rumah neneknya untuk mengambil jus yang masih tersisa. Satu-satunya botol jus yang tersisa itu adalah jus campuran buah nanas, alpukat, dan juga wortel. Oke, kayak saya